Alright, terima kasih Zaira Amboi. Sedapnya suara Zaira. Ada bunga lagi sekuntum lah di tepi tudung tu kan. Amboi memang menarik. Jadi kalau anda dah pastikan ada mana di keliling Zaira penuh sangat dengan bunga-bungaan kan. Dan sekarang ini kan kita nak kongsikan juga lah dengan anda. Kalau anda berada di Sungai Haji Duran ini, jangan lupa untuk singgah di Idaman. Kita nak bersama dengan Encik Abdul Rahman Daud, merupakan penyelaras homestay Sungai Haji Duran ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar eh? Alhamdulillah, waras. Waras. Kalau datang ke sini jangan lupa cakap khabar eh. Okey, dan di sebelah saya juga merupakan Encik Rusdi Abdul Rahman, merupakan pengurus di Idaman ini sendiri. Okey, sebelum kita nak kongsikan dengan anda semua kan, mungkin selaku kata penyelaras homestay ini, mungkin boleh ceritakan peranan selaku penyelaras ini. Terima kasih Cik Nurul. Ya. Penyelaras penyelaran penyelaras ini sebenarnya membantu homestay dalam kawasan Duran ini mencari pelanggan, mengaturkan program aktiviti, menyediakan penginapan dan banyak lagi aktiviti. Dan tapi sekarang contoh aktiviti macam lukis untuk masak roti canai. Okey, macam sekarang kita dapat lihat sekarang ni kan. Di belakang ni kita ada roti canai. Ya. Yeah. Okey, di belakang kiri kita ada apam malik. Ya, maknanya kalau sekali adakan aktiviti di sini, maknanya ini merupakan menu wajib yang ada. Ya, yeah, ya. Okey. Ini berkaitan dengan pakej yang kita tawarkan lah. Pakej yang ditawarkan. Yeah. Okey, kalau macam Encik Rusdi sendiri kan, selaku pengurus di homestay Idaman ni kan, mungkin boleh kongsikan, mungkin ramai juga di antara kita yang keliru di antara kampung stay dan juga homestay. Okay. Okay, terima kasih Encik Nurul. Sebenarnya konsep kampung stay dengan homestay ni adalah dua konsep yang berbeza. Yang pertama homestay ni kebiasaannya customer ataupun pelancong dia tinggal bersama dengan keluarga angkat. Itu maksud homestay. Okey. Tapi kalau kampung stay ni pengunjung ataupun pelancong dia stay di tanpa keluarga angkat, di mana kediaman tu lebih privacy untuk family ataupun untuk keselesaan tetamu tu sendirilah. Okey, itu antara perbezaan dia lah, homestay dan juga kampung stay. Okey, lepas ni jangan ada jangan keliru sebenarnya. Kena tahu di mana homestay, di mana kampung stay. Okey, kalau kita lihat di kawasan homestay ni kan, nama-nama yang ada di pintu-pintu homestay ni kan, mungkin boleh kongsikan sebab ada nama-nama perempuan, nama lelaki, mungkin ada kena mengenai keluarga ke macam mana? Sebenarnya memang ada kena mengenai dengan keluarga sebab di Idaman ni terbinanya sebab konsep kekeluargaan, di mana saya menggunakan nama adik-beradik saya. Lepas tu nama adik-beradik tu dah habis, kita guna nama saudara mara pula. Oh, sebenarnya nama saya ada tak? Ada. Oh, macam tu sebenarnya. Tapi kalau dapat kita lihat kan, memang kita ada Rushdi, kita ada Rashid kan. Okey, kalau macam bagi Encik Abdul Rahman sendiri kan, mungkin bagi mereka yang mungkin berminat untuk datang sini, mungkin ada pakej-pakej menarik yang ditawarkan. Kami banyak pakej menarik dan banyakkan pakej kami, aktiviti adalah aktiviti kampung. Contoh macam menggagau ikan, mainan layang, mewarna batik cantik, masak-masak macam ini lah, atau masak bahulu ke, ataupun pakej explorer treasure hunt, atau pakej penghayatan muslim macam bawa korban dan sebagainya. Banyak pakej kami tawarkan. Banyak sebenarnya ke aktiviti yang dijalankan di sini? Kebetulan di Doran ini, antara yang terbaik pakej lah kat Malaysia yang kita tawarkan. Cuma pilih saja. Pilih saja. Orang kata kita nak mengimbau zaman zaman lampau dulu. Zaman kanak-kanak kita lah sebenarnya. Banyak sebenarnya aktiviti menarik yang anda harus rasainya sendiri. Okey, mungkin boleh kongsikan juga kalau bagi mereka di luar sana yang berminat sangat nak datang, mereka boleh pilih homestay ke macam mana? Just call je tanya di mana tempat yang mereka perlukan macam mana? Memang kita bagi pilihan untuk penginapan. Kalau yang menginap lah, nak tinggal dengan homestay ataupun keluarga angkat, ataupun dengan kampung stay tanpa keluarga angkat. Jadi dia boleh pilih. Dan biasa kalau macam pakej hari keluarga kan, keluarga sekolah juga untuk sekolah, dia untuk orang tempatan lah, dia lebih berminat di kampung stay. Tapi untuk yang luar negara, contoh macam hari ini yang kena lebih Korea, dia dengan keluarga angkat. Okey. Kalau macam Encik Rusdi sendiri kan, dalam usia muda ni macam mana boleh timbul minat untuk konten kendalikan homestay ni? Oh, sebab mula-mula dulu saya... Dipaksa ke? Tak. Oh, tidak. Yang pertama, lepas tu kita tengok peluang tu. Peluang tu ada. So, kita cuba. Sampai daripada 2008 sampai sekarang lah.
Sampai sekarang, 2008 sehingga sekarang. Okey, itu merupakan cerita-cerita menarik yang telah pun dikongsikan khas untuk anda.